Buddha itu dipimpin oleh 5 acarya dan 1 biksu, serta diikuti pemeluk agama Buddha dan wali kota Singkawang, Chai Chui Mei. Chai Chui Mei mengatakan, upaya-upaya dalam penanganan dan pencegahan virus corona telah dan terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia maupun internasional. Namun sebagai manusia, tindakan lain berupa permohonan doa kepada Tuhan adalah langkah yang juga harus dilakukan. Tentunya kita dilakukan doa agar musibah atau wabah virus corona ini bisa dihilangkan atau tidak ada ya, bahkan untuk masyarakat kota Singkawang khususnya dan Indonesia pada umumnya, sehingga kita terbebas dari semua musibah ini, virus ini, sehingga kita boleh hidup kembali sehat dan tidak para panduk yang pada para tangganya dan apa dengan virus ini. Chai Chui Mei pun mengimbau untuk seluruh warga dari agama apapun untuk terus berdoa agar virus corona tidak menyebar lebih luas. Ia juga meminta warga tetap menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Novisa Putra, kontributor Singkawang, Kalimantan Barat.